Saya Bocil, pesepak bola handal. Lawan. Bocil, si tendangan, super madun. Kita akan membuktikan siapa dari kita berdua yang lebih jago bermain sepak bola. Apakah ya Bocil atau Bocil? Sayangnya Bocil yang berin. Tapi ketika kita selesai bermain sepak bola, Bocil menemukan sebuah surat. Dan di dalam surat itu berisi sebuah nomor telepon yang tidak diketahui oleh Bocil. Nomor telepon siapa itu? Karena Bocil penasaran, Bocil dengan santainya menelpon nomor itu. Ternyata dia adalah bagi kalian yang belum like video ini, jangan lupa kalian like dulu video ini dan share ke teman-teman kalian. Kalau tidak, kalian akan dicari. Ganda gue. Rasakan ini cuy. Jurus pedangan naga Kona. Kuat sekali ya Bocil ini. Rasakan tendangan mantunku. Tinggi banget Bocil nendang bolanya. Gak mau kalah. Sekarang ini Cil, aku juga bisa menangan tinggi. 3, 2, 1 tendangan. Si tendangan. Sandal mau, apakah ayah Bocil bisa nangkap? Weh, sandalku kau tendang Cil. Aduh, capek kali aku main bola. Aku mau istirahat dulu Cil. Aduh. Capek sekali aku mengeluarkan jurus dari tadi. Ini aku istirahat dulu guys, mau bobok dulu aku di sini sambil aku Bocil main bola itu. Kalian bisa lihat Bocil semangat sekali main bolanya tuh guys. Ya tendangan, madun, madun OP power. Mantap guys tendangannya, lurus set. Iya. Mana itu? Rangkul kamu nih Bocil ini. Kena babat. Bocil padahal pengen sekali nelpon ini, tapi Bocil nggak bawa HP. Yaudah Bocil mau balik dulu dah. Oke. Siapa tahu dapat hadiah. A few moments later. Itu Bocil kemana tuh? Lah, kok pulang tuh Bocil? Alah, Cil. Cil, ini aku tidur dulu di sini guys. Nyantai dulu, mumpung ada AC-nya di belakang. Sama kucing-kucing sambil mantap kucingnya kayaknya ada yang mau melahirkan gitu. Udah, cuma sama mau baca surat ini. Okay. Bocil mau pulang dulu guys. Bocil kemana lagi? Itu pasti dia main bola di luar itu. Alah, bodo amat lah. Sudah berapa jam aku tidur di dalam nih? Sampai lupa waktu guys, soalnya banyak kali sana tidur. Bocil mana lagi nih? Kayaknya Bocil udah pulang deh. Aku suruh ke rumah dulu nih. 1 hour later. Akhirnya udah nyampe. Sekarang Bocil mau giniin nomor teleponnya dulu nih. Ntar dulu, Bocil mau gigit aki biar gak kotor. Aki dulu ya guys, biar gak kotor. Kotor banget soalnya kaki Bocil nih. Ini tentang bola. Abis mukul bola, abis nyium bola. Apa ini ya? Ya nggak tahu. Nyari angin dulu. Oke. Okay. Okay. Cek nomornya dulu ya. Ini dia nih nomor teleponnya. Waduh robek guys. Guys tapi nggak apa-apa masih bisa tersambung ya. Dulu guys Bocil cari dulu nih. Nomor teleponnya Coki. Caki is coming. Ini Bocil udah telepon guys. Loh, kok namanya ini? Memanggil ponsel loh. Kok Gundo, Gundu, Ruwo, Rowo. Loh, dia kan. Hey, apa benar kamu? Hey, halo? Loh, apa benar kamu?
juga sangat marah. Jangan, jangan, telepon. Banyak apa? Hah, makan aja sana, aku gak mau dimakan. Terus? Aku akan makanmu, Bucu. Jangan, ampun, ampun, please, mohon ya. Aku akan datang, aku tahu kamu di mana. Di mana aku? Saya di mana emangnya? Wah, warna rumahku apa? Warna putih. Kau tahu, ampun, ampun. Aduh, aduh, takut sekali, Bucu. A few moments later. Kok genderuwo nelpon lagi? Ada apa genderuwo? Jangan, jangan, aku panggil ayah bocil nih. Hei, biar ayah bocil menghajarmu. Ampun, ampun. Bocil, ampun! Jangan makan aku! Aduh, takut bocil nih! Ayo bocil! Cil! 1 hour later. Gila, ditinggal aku bang bocil guys. Motornya dibawa pulang sama dia. Aku jalan jadi dari sana sampai ke sini. Astaga! Capek sekali nih, padahal baru bangun tidur tadi. Bisa-bisa ini lah. Begini nih aku guys. Mana Cil? Oh bocil. Cil? Bocil kemana ada guys? Ya gak tahu. Cil? Ada di rumah gak sih si dia si bocil itu? Cil? Bocil? Cil? Bocil! Kamu kenapa Cil? Tadi ada kertas. Pas aku hubungi ternyata gondoruwo, aku kira uang, dapat uang. Astaga, kamu kira itu kamu menang lotre gitu? Iya. Kamu pengen mendadak kaya gitu ceritanya gitu, Cil? Betul. Astaga, malah nelpon gondoruwo. Terus sekarang gimana? Gak tahu aku. Emang gondoruwo tadi bilang apa, Cil, di telepon? Katanya dia mau makan aku. Apa? Wih, mana tuh si gondoruwo? Aku mendukung gondoruwo kalau dia mau makan kamu, Cil. Mau ngapain? Aku dukung genderuwo kalau makan kamu. Apa? Ya enggak cemana aja. Terus gimana sekarang? Dia katanya mau makan ke sini. Emang dia tahu alamatnya? Tahu, katanya rumahnya di pinggir jalan, katanya rumahnya warna hitam. Rumah kita warna putih, aman ini. Iya, warna putih. Yuk kita masuk aja. Ya, Cil, ini bisa-bisanya kamu nelpon genderuwo. Besok-besok jangan nelpon sembarangan gitu, Cil. Iya, takut sekali di sana. Cil, kenapa tuh, guys? Alah, aku mau lanjut olahraga aja nih dulu guys. Iya bucil, ini ada permen gondoruwo. Siapa ini yang beli? Ya gak tahu. Gondoruwo cola. Mana? Nih. Weh, coba aku makan satu Cil. Ini. Kayak apa rasanya? Gak tahu aku. Enak gak rasanya Cil? Semoga aja. Maksud warnanya hitam kayak gondoruwo ya? Iya. Wah. Kau ngeprank aku Cil. Rasanya jadi guys. Daripada ngurusin si bocil yang ditelepon genderuwo, mending aku olahraga dulu. Bodo amat sama bocil, biarin aja dia dimakan genderuwo. Aku mah gak peduli sama bocil itu. Cil, kamu ini ganggu aku lagi olahraga aja. Ayah bucil, ada gondoruwo. Hah? Si gondoruwo beneran datang ke sini? Iya, dia tadi muncul di kamar mandi. Apa? Dia muncul di kamar mandi? Iya, takut sekali aku. Tolongin sana-sana, takut sekali dia. Ya ampun, siapa suruh tadi kamu nelpon si gondoruwo, Cil? Iya, cari sana, aku takut. Ayah bucil, itu dia. Sini Cil, gimana ini? Kok dia hilang ya Cil?
mana sih genderuwo? Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.